Saya rasa sangat gembira sebab program ini saya pikir dia akan memberi banyak manfaat. Jadi bila kumpulan KRU datang memberi maklumat tersebut, pelajar kita terbuka mindanya. Jadi dalam program ini semua itu telah diberi maklumat dan mereka lebih faham kenapa mereka perlu mengambil mata pelajaran tertentu sebagai basic kepada industri kreatif ini dengan maklumat yang diperoleh daripada program ini. Macam kalau dia tengok filem kan, contoh-contoh, tengok cerita Aaron Aziz berlakon dengan Misal Sekarang Ini. Dua orang dia berlakon. Maknanya dua dia slot untuk kerjaya berlakon. Tapi dia belakang kamera ni, ada beratus-ratus orang untuk yang buat kerja. Penyertaan daripada pelajar sangat menggalakkan, di mana para pelajar berkumpul awal pagi tadi untuk mendengar taklimat daripada speakers, and then all the teachers memberikan sokongan yang padulah untuk Creative Express ni. Sekarang ni saya nampak penekanan diberi kepada pelajar sekolah menengah, dan kalau kita rasa pelajar tu memang dia dianugerahkan dengan kreativiti ni, kita perlu asah mereka. So apa yang KRU lakukan ni saya rasa perlu diteruskan. Pada pandangan saya, program seperti ini sangat baik ke kita dapat luaskan ke sekolah-sekolah, kerana peringkat pelajar sekolah ataupun peringkat remaja, mereka sangat berminat dengan bidang-bidang yang berkaitan dengan teknologi dan kreativiti. Jadi ini secara tidak langsung memberi satu ruang dan peluang kepada mereka, apatah lagi terlibat dengan pihak KRU yang sangat dikenali ramai, dan juga MOSTI yang banyak memberikan ataupun melibatkan aktiviti yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Program ni memang harus diteruskanlah untuk generasi akan datang, sebab diorang pun memerlukan ilmu pengetahuan yang mendalam tentang seni dan grafik ni. Program ni memang the best lah, dan banyak membagi inspiration untuk kami semua. Sebab macam tadi Yusri cakap, ramai tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan animasi ni. Perasaan gembira lah sebab dapat meneruskan sampai ke bilik grafik ni. Doktor telah ajar kami cara membuat gerakan lukisan dan animasi menggunakan paint, movie maker. Ia boleh digunakan dalam pekerjaan, terutamanya dalam engineering design yang saya akan ambil lah. Creative Express ni memang mengembirakan dan memberi inspirasi kepada kami, terutamanya kami kelas multimedia, grafik dan seni. Creative Express best.